jiwa religius, sanggup menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki kejujuran, punya integritas tinggi, harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan dengan memperhatikan peningkatan mutu madin, madrasah diniyah, pemberdayaan santri, dan life skill atau keterampilan hidup. 4. Calon Bupati Pasuruan 2018-2023 sanggup menjalin silaturahim secara intens dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat dan jamiah Nahdlatul Ulama dari kader NU. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 3 Desember 2017 bertempat di Pondok Modern Nurul Shofa Bangkli Gunung Gasir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kami tokoh masyarakat yang tergabung dalam volume silaturahmi tokoh masyarakat Pasuruan yang disingkat For Irsyad Pas mendukung sepenuhnya pencalonan kembali Haji Muhammad Irsyad Yusuf. Rahmatullahi wabarakatuh.